Assalamualaikum, tes. Ya, ayo. Semalam masih surprise buat anak seperti apa sih ini? Seperti apa kan sudah dilihat seperti apa? Iya, maksudnya enggak. Yang enggak apa? Musuhin pertama enggak sih surprise dari keluarga atau dari Sarah juga? Dari semuanya. Masih apa sih mas sana? Untuk hasil yang berantakan. Kenapa? Kasih apa? Enggak boleh tahu. Kenapa harus dikasih tahu? Tapi mau tahu yang keberapa makanan dan mungkin ada doa di ini kan udah usianya berarti. Ajriel lahir tahun 2000, berarti berapa? 24. Di 24 tahun ini mungkin dari sekarang punya sendiri tuh inginnya Ajriel bahkan mau melanjutkan juga di dunia politiknya tuh masalah. Ya mudah-mudahan cita-citanya tercapai semua. Lanjutin sekolah sendiri nanti akan seperti apa masalah tetap terus. Ini lagi ditanyain dia mau ngelanjutin sekolah di mana? Kita semalam memang yang rencanain awal dari Imam Yasanti atau dari Pak Budi. Kan surprise bareng-bareng. Apalagi? Yang satu masih ide pertama. Selalu ide bersama. tapi di doanya apa namanya Jia sendiri apa sih di 24 tahun ini mungkin ada satu yang belum Kalau belum tercapai, banyak yang belum tercapai. Tapi kan yang penting sehat. Mudah-mudahan dalam waktu dekat apa yang dia ingin capai tercapai. Sarah dinilai sangat cantik sama netizen. Ketika pas kemarin di acaranya ngasih kado juga. Iya, memang cantik. Kalau nggak cantik gimana dong? Ajriel kan nggak mau. Banyak yang mendoakan supaya mendoakan mereka. Dia didoain, aku juga doain. Ya nyupotnya gak bisa ngapa-ngapain, masih maksa anak orang di pasca kawin gimana? Tahun depan ya kalau hari ini bisa kawin ya kawin aja. Ngapain harus nunggu besok? Tapi katanya dia juga lagi pusing gak yang nikah itu gimana sih? Apa? Lagi pusing gak? Iya kan tinggal ke apa Riz? KUA. Ke KUA. Bayar berapa Riz ke KUA Riz? Ya ini kan. Emang gak ada bantuan gitu dari atau dari bunda. Iya masa mau diceritain anak kawin terus bapaknya diem-diem ya kan gak kagam, gak bener dijelasin. Tapi kalau support dari orang tua pengennya tahun ini atau hari ini? Gimana sih? Ini masih nanya lagi, hari ini dibilang masih nanya lagi. Berarti itu udah siap kapanpun dia mau nikah langsung diketahui. Lihat bapak kan apa katanya anak? Lebih bapaknya yang maksa. Ajriel udah semakin dewasa, kelihatan dia semakin apa ya, kan kerjanya sekarang giat, kelihatan aktif di sosial medianya, kelihatan bisnisnya udah mulai berjalan. Ya mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Mas Anang kemarin juga pulang dari Korea dan ternyata mendapat gelar duta promosi Pulau Jeju di Korea Selatan. Gimana sih mas bisa sampai diundang seperti itu? Saya nggak tahu kenapa saya dikasih itu. Tapi ketika mendapatkan itu gimana? Ya kita senang. Tapi mas, yang aku lihat bahwa mereka hebatnya punya apa ya? Aku bilangnya dia ada seperti tim investigasi lah. Bahwa kedatangan kita di sana bisa diterima baik dengan mereka. Padahal tidak ada dalam rencana itu seperti itu, tidak ada. Makanya aku merasa dengan keluarga berterima kasih. Yang aku lihat adalah hebatnya Korea kenapa maju sekali, karena dia cukup memperhatikan mana-mana yang bisa memberikan saling manfaat. Ya mungkin karena kegiatan keluarga kita sering ke Korea, ya kebetulan kegiatan kita bikin konten, mereka merasa mungkin nah, kalau ada kolaborasi menjadi baik. Nah itulah sifat keterbukaan dan seperti itu yang aku sangat hargain gitu. Seorang gubernurnya mengundang kita makan, habis itu dinobatkan, ya aku sih terima kasih. Dan itu surprise juga dong dari keluarga Tunggu. Kenapa? Surprise juga yang terjadi sebenarnya. Surprise apa? Ketika diberikan, dinobatkan seperti itu. Ini ya, namanya nggak tahu apa-apanya, surprise mbak. Mungkin kelebihannya apa sih masa Covid ketika diberikan itu mungkin dari keluarga. Aku nggak merasa kelebihan atau apa, cuman kegiatan kita kan memang bikin konten. Mungkin itu ada relate dengan sebuah perencanaan dari pemerintah Jeju-nya, mungkin ada sebuah relate ya
bagus-bagus aja. Tapi jadi beban kan sih Mas Anang dengan kenapa terbeban? Kenapa terbeban? Kita jadi harus kayak mempromosikan daerah wisata-wisata di sana terus gitu. Sebetulnya bukan beban, tapi kolaborasi ini yang menarik. Jadi kalau kita berpikiran jorok seperti tadi, itu terbeban. Tapi kalau pikirannya kita positif, bahwa itu saling menguntungkan. Jadi tergantung mindset pikiran joroknya tadi itu. Sekarang juga sekarang lagi streaming konten kuliner juga. Itu sebenarnya apa kesana? Mungkin idenya dari sana atau? Kuliner sudah lama, kenapa baru nanya sekarang? Iya, ini nggak pernah nonton. Udah, yang lain lagi ini. Gitu ya, kan sekarang banyak udah. Ya udah, apa? Sarah itu orangnya baik, dan yang lebih menyenangkan adalah Sarah orang Bali. Kita keluarga suka di Bali, jadi relate-nya bagus lah. Dan keluarga Sarah luar biasa. Semua keluarganya sendiri kapan itu? Sudah ketemu berkali-kali, aduh. Lagi. Apa? Ya kan aku minta sekarang kalau bisa kan. Terima kasih, Ma. Kemarin sih nggak nyangka, soalnya kan dia yang ulang tahun ya, kan Sarahnya surprisein dia malah kasih surprise balik. Terus nggak nyangka juga, ternyata mama juga datang, itu juga surprise kan. Jadi kita berdua nggak tahu mamanya Sarah bakal ada di situ. Itu ya. Dia sempat ngomong juga sama Fitri, sama Bunda. Udah, kalau omongan udah lama. Jadi bukan spontan atau gimana, udah ada plannya sih kemarin. Ya pokoknya ya ditunggu aja ya. Doa, yang penting teman-teman doain kita berdua sih. Tapi dia juga kan selain itu kan dia juga masih punya kedua lagi kan. Jadi seperti apa dia? Tapi menghambat nggak sih untuk pernikahan kalian? Enggak, selama kita berdua tetap semangat sih enggak sih. Ya. Yang penting kita ke depannya tujuannya kan yang baik ya. Pasti juga baik juga ke depannya. Sekarang juga siap nggak sih untuk menjadi ibu dari anak-anaknya? Akhirnya. Ya nunggu kelar, ya nunggu kelar dulu lah. Pokoknya yang penting pesan dari mama sih kalau untuk nikah nanti yang penting udah kelar dulu S1, dia juga udah kelar S2. Nanti udah baru ya. Kira-kira nih duluan keluar atau nikah duluan kalian? Ya tunggu nanti aja ya. Ya, tunggu. Ya, heeh. Kasih ya. Terima kasih ya, Kak.